Langsung ini adalah Toyota Calya tipe G man Toyota tipe duh kok keliru itu. Ini adalah Toyota Calya tipe G CVT atau automatic tahun 2019. Warnanya merah wis, lihat merahnya mesti menyenangkan wis. Grill sudah model terbaru sahabat Rizky Mobil ya. Ini fog lampnya sudah model, ini modelnya sudah model Alphard sahabat Rizky Mobil. Fog lampnya oke, aman. Lampunya yang pasti kinclong. Super baru ya, kilometer kalau tidak salah masih jalan 15.000 sahabat Rizky Mobil. Yang pasti wis, mobil kinyis-kinyis. Tanpa ragat opo-opo sahabat Rizky Mobil. Oke ya, kita cek bannya, ban tembus 2019. Yang pasti ban kondisi masih 95% masih super tebal sahabat Rizky Mobil. Spion sudah ada sennya. Spion sudah retract sahabat Rizky Mobil. Ini ya. Sudah bisa buka tutup sendiri sahabat Rizky Mobil. Yang pasti wis aman dan keren sahabat Rizky Mobil. Wis cat original semua. Oke, lampunya menyenangkan sahabat Rizky Mobil. Wish. Lampunya kiri kanan aman. Wis, antena, ada antena. Wiper. Ada sensor parkir mundur juga sahabat Rizky Mobil serta ada emblem tulisan Calya tipe G. Wis, kita cek sealer belakangnya. Yang pasti sealernya aman. Ya, door trim juga aman. Wis, hidrolis oke. Hidrolisnya juga masih mantul. Wis, jok belakang, depan, wis menyenangkan ya, istimewa mobil ini, wis nggak ada PR. Wis kita cek interiornya, wis kita cek interiornya dulu. Yang pasti lihat interiornya pasti menyenangkan sahabat Rizky Mobil. Wis kilometer piro Pak Nawis, bisa dipastikan kilometernya masih 15.000. Waduh, musiknya dah. Audio sudah bisa dioperasionalkan melalui sini ya sahabat Rizky Mobil ya. Di setir ya, setir masih super jeruk purut. Wis matic-nya. Kita cek matic-nya. Yang pasti matic-nya masih responsif sekali sahabat Rizky Mobil. Senjene mobil anyar ya pasti super cus, super nyis. Maknyus. Dashboard-nya oke, wis warna hitam kombinasi coklat ya. Audio touchscreen ya, sudah Android sahabat Rizky Mobil ya, mau nyetel Bluetooth? Oh kok nyetel Bluetooth? Radio, TV, USB juga bisa sahabat Rizky Mobil ya, nanti di sini nih. Retract juga, electric mirror, power window, wis yang pasti nyaman nih, remote masih ada, buku servis dan buku ini ya, buku servis dan ini masih lengkap sahabat Rizky Mobil. Yes, kontaknya double ya. Ya buku servis, servis masih banyak. Servis gratisnya sahabat Rizky Mobil ya. Terakhir servis di kilometer berapa ini? 15.000 ya. Sebentar lagi ini masih bisa servis yang 20.000 ya. Ini buku pedoman pemiliknya. CD masih lengkap. Wes, AC super dingin ya. Kontaknya juga masih double dua nih. Wes, nah cepet-cepetan nih. Lepet di buntel godong, kalah cepet sikat wong. Sahabat Rizky Mobil baik. Kita cek sealernya sahabat Rizky Mobil. Wes, aman 100% wes iki. Tidak bekas banjir, tidak bekas nabrak. Sealer aman, lampunya kinyis-kinyis. Wes, wes apron aman ya. Lampu kiri kanan aman, aki masih kondisi baru. Mesin sudah dual VVT-i ya, yang pasti irit, radiator oke, air wiper oke, wes mesin seperti baru sahabat Rizky Mobil, wes nyacat kualat sahabat Rizky Mobil, wes nutupnya jangan begini ya sahabat Rizky Mobil ya, tetap nutupnya begini saja sudah, yang pasti udah ketutup otomatis, wes kondisinya bagus, wes ini berapa Pak Na Toyota Calya Automatic 2019 ini Pak Na, kredit DP-nya 17 juta angsuran 3 jutaan, wes lepet buntel godong, kalah cepet sikat bolong, ya pindah kita ke mobil yang di belakang sini sahabat Rizky Mobil.
yang ada di belakang sini, ada merah, ada putih, sahabat di segi mobil. Eish. Yang pasti mobil ini siap mudik. Kenapa Pak? Nah, wes ikuti terus videonya sampai selesai, sahabat di segi mobil. Ini adalah R3 tipe G manual transmission 2015, sahabat di segi mobil. Warnanya putih, menyenangkan, lampunya keren. Eish. Fog lampnya juga oke. Tidak pecah ya, grill sudah chrome, ada logo Suzuki, Mapol F Bogor, pajak bulan 12, ganti bak 2025. Kita cek kondisi mesinnya dulu. Enek mesinnya apa? Pak Nah, ada mesinnya pora Pak Nah. Suaranya super halus sahabat di segi mobil. Halus tenang. Wis. Pertama kita cek sealernya. Wis, sealer. Sealer 100% aman. Wes, peredam aman. Masih bagus. Apron juga aman. Lampu-lampu masih oke ya. Tidak ada yang putus di sini sahabat di segi mobil ya. AC super dingin sahabat di segi mobil ya. Biasanya di sini ini keluar air sahabat di segi mobil. Ini kondisinya masih dingin. Wes. Mesin oke, kering. Radiator dan lain sebagainya, aki oke. Wes. Kita cek olinya. Oke, olinya nanti saya harap sahabat Rizky Mobil nanti ganti ya, oke, olinya. Wes, stiker masih nempel di sini sahabat Rizky Mobil. Wes, tidak ada PR apapun, tinggal ngegas. Wih, wes teko Mas Nurwalis. Kita cek bannya. Ini Mas Didi. Oke, monggo. Ban wes 95% tebal, yes, pelek racing. Oke, ada emblem VVT serta spion sudah retract. Ada talang air. Yang pasti ini kenapa harus disimak? Ya, ini karena sudah Pak Nas siapkan untuk mudik. Roll rail atas. Wes tak bonusi. Mbek Pak Nas tinggal membelikan rubok. Bisa diisi ayam. Kucing. Setrika Magic Chair, Magic Com dan lain-lain wes, tinggal gas wes, sudah ada talang airnya. Kita cek bagian belakang. Bagian belakang lampunya aman, 100% aman wes. Tidak pecah, ada emblem GX serta ada sensor parkir mundur ya sahabat di mobil. Kita cek bagian belakang wes. Sealer-sealer aman ya. Sealer aman sahabat di mobil ya. Kita cek interiornya, cek AC-nya dulu. Wes. AC-nya super dingin sahabat Rizky Mobil karena sudah double blower sahabat Rizky Mobil. Wes, tinggal pakai dashboard masih keren, rapi bersih. Kilometer piro Pak Nah? Kilometer masih 72.000. Yang pasti mobil ini tipe GX ini keren. Ono apa wih? Ono wong ngamen. Audio. Keren wes dashboardnya. Bonus ketupat hari raya. Serta yang keren nih. Ini enggak usah dicepot wes, ben ngono ae bonus karo goyang-goyang ini ya. Yang pasti kalau bonekanya ceria, kita pun juga harus ceria sahabat Rizky Mobil. Sun visor masih terbungkus plastik. Wes, lampu baca. Oke. Aman ya, AC super dingin, udah double blower. Jok sudah di cover, warna krem kombinasi merah dan hitam sahabat di segi mobil. Wes, yang pasti ini tinggal gas saja sahabat di segi mobil. Modul pengoperan siaran audio bisa dikendalikan di sini sahabat di segi mobil. Ini coba kita cek. Mantep audionya. Wes, keren. Iki piro iki Pak Nah? Langsung ditelok rekone Pak Nalali. Harganya berapa Pak Nah R3 GX 2015 ini? Warna putih, warna keren ini ya. Harganya 136 juta. Nek kredit DP ini 28 juta, angsuran 3 juta. Wes, dang digas 3 jutaan. Baik, kita pindah ke belakang. Ke yang baru masuk juga. Warnanya menyenangkan sahabat Rizky Mobil. Rombongan elep arep nang di gue. Tetap bersabar. Mohon maaf ini Pak Nah ada di pinggir jalan.
Wes. Muka-muka lancar. Maka rombongan. Mas, elep. Tapi elepnya enggak ditol. Mudah-mudahan pariwisata Indonesia segera bangkit, sahabat Rizky Mobil. Wes, dan piknik sahabat Rizky Mobil. Mau naik elep bis kereta api pesawat is, mudah-mudahan segera bangkit sahabat Rizky Mobil ya. Baik yang super keren ini, yang baru masuk, ini adalah Nutrisari, ini adalah Jeruk, ini adalah Honda Brio Satya tahun 2019 sahabat Rizky Mobil. Ini sudah model terbaru sahabat Rizky Mobil, wis warnanya menyenangkan, biasanya warna kuning. Iso-iso kurung diupload di video, mobilnya sudah laku sahabat Rizky Mobil. Wes, warnanya kuning seger, tinggal ngasih es batu dan sirup. Wes, ngerti dewe, seger, langsung diombe. Lampunya sudah facelift ya, model sipit sahabat Rizky Mobil. Begitu juga grillnya, model terbaru ya, logo Honda, Nopol F Bogor, pajak bulan 8, ganti plat 2024 sahabat Rizky Mobil. Kita cek bannya, ban kondisi masih super bagus, pilek racing. Wis, baik, lampunya keren, wis, menyenangkan. Lampu rem ada di sini sahabat Rizky Mobil. Serta ada antena radio di atas. Yang pasti mobil ini tidak ada PR sahabat Rizky Mobil. Wis, kita cek bagasinya. Kalau dulu Brio bagasinya itu kaca semua sahabat Rizky Mobil. Sekarang yang terbaru udah enggak ya. Ada, kita cek sealernya, sealer aman, hidrolis juga aman sahabat Rizky Mobil. Ish, keren, rapi ya, ban serep masih ada di dalam sahabat Rizky Mobil. Ish, cek langsung bagian interiornya. Oke, baik sahabat Rizky Mobil, kita cek interiornya dulu. Ish, interior menyenangkan. Ish, dashboard model terbaru ya 2019, AC digital, super dingin. Ish, tidak ada PR insya Allah sahabat Rizky Mobil. Is, jok bawaan pabrikan ya, plafon wes, tinggal pakai ini, kita nanti tinggal salon saja. Piro iki Pak Nah, regone Pak Nah. Oke, harganya berapa Pak Nah ini? Harganya 129 juta masih bisa nego, naik kredit DP ini 16 juta saja, ndang digas jos suwi-suwi. Wes, Honda Brio S Satya 2019. Baik, yang baru masuk juga, ini adalah Daihatsu Xenia LI ya, 2007 manual transmission. Ini varian yang 1000cc yang banyak dicari sahabat Rizky Mobil. Warnanya silver, lampunya menyenangkan, grill juga cukup bagus. Sudah ada fog lamp kiri dan kanan, nopol B, pajak bulan 7, ganti plat 2023. Kita cek bannya, ban masih tebal 90%. Wis, pelek sudah racing, spion ada sen, ada talang air, serta ada handle pintu sudah krom. Begitu juga tutup bensinnya juga sudah krom. Kita cek bagian belakangnya, ada spoiler, lampu variasi rem di atas, ada wiper, list krom kaca, serta emblem Xenia LI VVTi sahabat Rizky Mobil ya. Kita cek interiornya dulu. Wes, yang pertama masuk AC-nya ya, kita cek AC-nya sahabat Rizky Mobil. Yang pasti AC-nya super dingin, electric mirror juga oke. Oke, kacanya aman. Aman ya, di bagian belakang. Oke, keren. Wes, dashboardnya bagus, masih biasanya tahun 2007, itu dashboardnya sudah kurang bagus ya, ini sudah bagus sahabat di sini mobil ya. Audio bawaan, wes, AC super dingin, jok sudah, jok pasti orisinil sahabat Rizky Mobil. Plafon bersih, menyenangkan. Mobil 7 seater paling laris sahabat Rizky Mobil. Piro iki Pak Nah regone iki? Oke, harganya berapa Pak Nah? Kredit DP ini 25 juta, angsuran 2 jutaan. Ojo suwi-suwi nang digas. Apa maneh? Mangan tahu tek. Ge laris. Yang baru masuk juga ini adalah Nissan Datsun Go Long 7 seater sahabat Rizky Mobil. Mobil murah paling laris. Banyak dicari sahabat Rizky Mobil karena 7 seaternya itu sahabat Rizky Mobil. Warnanya grey ya, bulu kerah. Wesh, matanya sipit karena sudah dikasih film ya, skotlet ya, stiker ya. Jadi kelihatan sipit sahabat Rizky Mobil ya. Lampunya aman, grill juga aman, tidak pecah. Nopol B, pajak bulan 4, ganti plat
21 sahabat Rizky Mobil ya. Kita cek bannya, velg sudah racing sahabat Rizky Mobil, ban kondisi 90% masih tebal, talang air. Wih, spoiler atas aman, lampunya aman juga, lampu aman sahabat Rizky Mobil, ada sensor parkir mundur. Wih, interior rapi bersih, wes menyenangkan, wes tinggal pakai saja, ada parfum kopi Bali. Wes iki piro pakna? Mobil yang super murah, DP-nya 17 juta, angsuran 1 jutaan sahabat Rizky Mobil, wes 1.560.000 kali 5 tahun wes oleh Nissan Datsun Go ini nek cash harganya 69,5. Nissan Datsun Go 2016. Bagaimana Pak Nah proses pembelian di Rizky Mobil ini Pak Nah? Bisa cash, bisa kredit, bisa tukar tambah, dan bisa cash tempo sahabat Rizky Mobil. Wes mau cash, is cash only, cash only. Cash only ini cash apa nih? Bahasa Indonesia. Cash saja. Cash saja sahabat Rizky Mobil. Wes nanti kita akan videokan kondisi mobil yang sesungguhnya sahabat Rizky Mobil. Wes nanti akan kita kirim langsung ke sahabat Rizky Mobil ya. Kita akan ceritakan kondisi mobil yang sesungguhnya. Insya Allah mobil yang kita jual, mobil tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir, dan tidak bekas insiden ataupun yang lainnya sahabat Rizky Mobil. Yang pasti surat-surat saya jamin 100% aman.